Gua pakai karburator standar supaya irit bahan bakar, guys. Ini suara knalpotnya sangat ramah lingkungan banget. Balik lagi di channel YouTube Yoga Speed Engine. Kali ini teman-teman, gua mau nyoret, guys. Nyoret bawa slip engine si Sarmat Jahat ini, karena kemarin-kemarin gua nyoret bawa motor si Sengkeni ya, yang fixen itu mesinnya. Dan sekarang ini gua mau nyoret bawa motor slip engine si Sarmat Jahat ini. Dan kali ini teman-teman, gua pakai karburator standar supaya irit bahan bakar, guys. Ini suara knalpotnya sangat ramah lingkungan banget, jadi gak ada suaranya, pokoknya mah tidak mengganggu orang lain, guys. Nah, kita akan langsung nyoret bawa motor si Sarmat Jahat ini seperti apakah gitu, guys, keseruannya meskipun pakai karburator standar Vega seperti ini, guys. Oke, kita langsung aja ya OTW bawa si Sarmat Jahat ini. Ini gua bawa si Sarmat Jahat, guys, asli. Sekarang suaranya seperti tidak terlalu bising gitu, guys. Dan ini bensinnya sangat ini bisa. Jadi itu bolot bisa, guys. Sebelumnya kan pakai PWK 35 airbag, ya kan? Itu sangat bolot banget. Nah, kalau sekarang ini tarikan sudah terus lancar, jadi
gitu kan. Meskipun suaranya ini sangat awal gitu kan. Kocak pisan guys. Suara knalpotnya ini mah guys, enggak ada obat. Pokoknya enggak ada slip engine yang suara knalpotnya seperti ini guys. Cuman YSE yang punya guys. Nah, jadi konten kali ini seperti itu. Keseruannya dan kegoblogannya. Kalau gak seru silakan komen di bawah kolom komentar guys. Jadi nyuri kali ini bingung mau ngomong apaan, mengisi luang gabut saja guys. Ntar kita ngabuburit lah yang lebih rame, OTW Manunjaya. Oke guys, mungkin konten kali ini seperti itu ya kegoblogannya. Dan mohon maaf konten kali ini kurang seru guys. Terima kasih, mohon maaf telah menonton video ini. Bye bye.